Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Mas Sugeng Seluler. Gimana kabar sobat semua? Semoga semuanya pada baik-baik saja ya. Di video kali ini saya mau berbagi trik ya, bagaimana cara jebol kata sandi tanpa menggunakan komputer ya teman-teman. Ini HP merek Oppo tipe Neo 5 ya teman-teman. Jadi kata yang punya katanya dimain sama anaknya, jadi di otak-atik diganti kata sandinya jadi lupa ya teman-teman. Ya sudah saya coba, yang nggak ada yang masuk ya, jadi saya mau jebol kata sandinya. Oke, sebelum melanjutkan video saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya men. Oke, lanjut saja. Sebelum melanjutkan, jangan lupa diisi dulu baterainya ya, paling tidak minimal 50%, lebih bagus kita full chargernya ya, kita isi dulu sampai full. Oke, langsung kita matikan terlebih dahulu ya. Setelah mati seperti ini, kita lanjut nyalakan kembali tapi menggunakan kombinasi dua tombol ya, tombol power dengan tombol volume bawah ya, yang buat mengecilkan. Jadi kita tekan secara bersamaan ya teman-teman. Setelah muncul logo Oppo, lalu kita lepas ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, setelah muncul seperti ini, kita lepas ya. Itu ada tulisan di bawah tadi muncul recovery mode, ini tandanya mau masuk ke menu recovery mode ya. Oke, sudah masuk. Sekarang di sini ada tampilan pilihan bahasa Inggris dan juga itu bawahnya Cina ya, kita pilih saja yang paling atas ya, kita pilih bahasa Inggris supaya lebih mudah ya teman-teman ya. Kita klik lanjut, kita pilih lagi wipe data and chat ya, kita pilih klik, lalu lanjut lagi, pilih lagi web data and chat lagi ya teman-teman. Oke, lalu kita klik OK ya, kita tunggu proses sedang berjalan ya. Di sini proses penghapusan selesai, kita klik OK, lanjut kita klik reboot ya. Jadi sini otomatis HP kita akan reboot ulang ya, restart ulang. Jadi data sudah terhapus semua termasuk kata sandinya ya teman-teman. Jadi nggak usah repot menggunakan perangkat komputer karena ini HP masih model lama ya teman-teman. Tapi untuk keluaran sekarang sudah tidak bisa ya. Ya kita tunggu. Kita tunggu sampai masuk lagi ke menu tampilan awal. Biasanya pilihan bahasa ya seperti pertama kita beli ya. Oke, kita tunggu ya, misalnya beberapa menit ya, ini sudah muncul pilihan bahasa ya, kita pilih bahasa Indonesia ya teman-teman. Lalu klik tanda panah, lalu pilih lagi Indonesia, klik lanjut. Ya, klik lagi lanjut ya. Klik lagi lanjut. Kita tunggu. Sedang memeriksa info. Ya, di sini masuk verifikasi akun ya. Kita klik back aja ya. Kembali seperti yang tadi di pengaturan WiFi, kita kembali. Ini mungkin tadi ada yang salah ya. Oke, di sini kita pilih kembali ya, kembali, lalu kita tunggu ya. Ya, sini sudah masuk ke tampilan selamat datang, kita mulai gunakan ponsel ya.
Oke, alhamdulillah ini sudah masuk ke tampilan menu. Jadi di sini kata sandinya sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada kuncinya ya. Kita coba matikan, coba. Ya, sudah tidak ada kuncinya ya teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.